Ini ngapain sih? Udahlah ya. Tengahin tadi. Udahlah ya. Satu layout. Gue belum update soalnya. Hai semuanya. Halo. Oke. Ya, jadi hari ini kita selamat datang di video Kine kali ini. Jadi hari ini kita ada berlima nih. Hari ini kita mau ngebahas salah satu series itu namanya Reply 1988 ya. Yes. Kalian juga udah baca kan di judulnya tuh ya kan, kayak ada YouTubers. Oke. Jadi hari ini kita ada berlima, mungkin kita kenalan dulu kali ya, coba satu-satu. Dari Buje, coba Buje. Gue Buje dari kru dijelasin gak sih? Sotoy banget gue. Hai penonton. Gue kru 17. Ini Monik. Halo semua, gue Monik, kru 18. Lanjut. Fayat. Halo, gue Fayat. Kru 17. Halo semua, nama aku Zumi dari kru 2019. Oke. Halo semua, terakhir ada aku Aryo dari kru 2017 juga nih. Jadi hari ini kita mau, seperti yang dari lihat di judulnya, kalian juga udah tahu nih, hari ini bakal bahas Reply 1988. Oke. Jadi mungkin sebelum kita bahas nanti tektokan kan berlima ini buat pandangan kita masing-masing, mungkin tektokan. Cakep. Jadi hari ini ya udah aku mau bahas dulu tentang si Reply 1988-nya secara garis besarnya dulu nih. Jadi si Reply 1988 itu adalah suatu drama Korea ya, dengan genrenya tuh family, komedi, ada romance-nya juga. Terus kalau mungkin ada salah satu yang suka nonton drakor juga tahu kalau ada yang namanya slice of life ya, Moon. Kalau slice of life kayak gitu. Jadi ini tuh adalah salah satu drama yang sekiranya gambaran besarnya kayak gitu ceritanya. Terus dia tuh dibuatnya di tahun 2015. Jadi sebenarnya udah cukup lama ya, udah 5 tahun yang lalu nih teman-teman. Tapi kita baru bahas ini di tahun 2020 karena tiba-tiba di tahun 2020. Rame nggak sih ya kan? Bener. Rame ditonton di 2020. Rame banget, iya. Naik lagi hype-nya. Rame banget nih. Lanjut, Aryo. Iya, jadi sekiranya tuh si Reply 1988 itu menggambarkan suatu kondisi dia tuh meng-capture suatu kondisi di kehidupan orang Korea di Korea Selatan lebih tepatnya di tahun 1988, yang lebih spesifiknya lagi tuh membahas tentang suatu geng nih, ada satu geng, satu gang itu, geng-gang ini, jadi itu ada di geng-gang Sang Mundong ini, Sang Mundong. Ya, itu jadi ada berceritakan tentang geng 5 orang ini, ada Dokson, terus ada siapa lagi nih? Son Woo, terus ada Jungpa, ada Tae. Ada Jungpa, ada Tae, ada satunya lagi Dong Ryong gitu. Nah, yang menariknya itu jadi selain menceritakan tentang si polemik 5 orang ini, 5 remaja ini, dia juga ada membahas tentang keluarganya masing-masing si lima anggota geng ini. Jadi kayak cakupannya cukup banyak gitu ya teman-teman. Jadi kayak sekiranya gambar umumnya seperti itu. Terus jadi lanjut itu gambar umumnya buat lanjutnya tuh mungkin kita bisa langsung kayak diskusi aja gitu kali ya tentang si masuk ke penggambaran kehidupan anak muda dan orang tuanya nih. Mungkin kayak ada yang punya komentar-komentar nih, mungkin kayak si Reply 1988 itu kenapa sih mungkin bisa
rame lagi nih di tahun 2020. Emang ceritanya tuh kenapa sih sebenarnya, kenapa yang bisa rame lagi nih? Mungkin ada yang punya pendapat tentang itu. Gue mau berpendapat tentang kenapa ini bisa rame lagi. Kalau menurut gue, simple dari behavior orang yang shifting. Dari mulai punya kegiatan ABCD, sekarang udah berkurang. Habis itu, nyari kegiatan baru. Nah, kegiatan barunya mungkin pengen yang lebih, gak sih, gak challenging juga. Cuman, yang lebih baru. Kayak contohnya, di sini kita punya Aryo, Fayat, yang mungkin baru. Terus, umut ya di dunia, kayak di dunia. Contohnya kayak gitu kan, bener gak? Bener gak? Benar-benar. Maksudnya kalian yang jelasin, mungkin yang gue lihat dari orang-orang contohnya kayak gini, gak ada kegiatan di quarantine, jadi mulailah nonton series Koreaan ini. Jadi, nah, terus nyari dong yang recommended apa sih yang bla 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 bla. Nah, muncul si Reply 88 yang dimana emang udah banyak review bagus gitu dari dulu. Jadi, mulai awal nontonnya dari si Reply 88 ini, baru rame dibicarain lagi, menurut gue gitu. Dan emang kebetulan si seriesnya emang bagus gitu. Gitu sih, ya gak sih? Setuju gak? Benar sih. Jadi salah satu bentuk dari pandemik ini kali ya. Ada nih momentumnya buat nyari-nyari hal baru gitu kan. Iya. Iya benar biasa. Ada lagi yang mungkin pandangan ini? Nih, apa lagi yang mungkin dari pengalaman. Setuju sih gue sama apa yang dibilang Buju tadi. Sebenarnya kalau dari gue sendiri, gue juga pertama kali banget. Kayaknya drama yang gue tonton nih, si Reply 88 ini. Ya benar sih, emang kayaknya pengen coba nyari hal yang baru aja, kayak bosen gitu kan. Selama ini gue kalau nonton tuh film-film yang bro action berbau misteri gitu, terus kayak pas tahu ada si drama ini, terus ntar mungkin kita bahas lebih lanjut tentang si slice of life ini, kayak sempet di awal disinggung kayak wah menarik juga sih ini, terus kayak lama-kelamaan menarik juga nih ceritanya gitu sih. Setuju gue sama yang dibilang Buji tadi kurang lebih. Nah, aku mau nanya, ada gak sih yang nontonnya gak di tahun 2020 nih? Ada Zumi. Gue rasa nih emang pengikut K-drama, ya gak? Jadi emang... Udah expert. Coba nih pandangan Zumi kayak gimana nih? Enggak. Sebenarnya Reply 1988 juga... drama pertama aku yang aku tonton. Setelah Chloe deh. Setelah Dots. Aku nontonnya 3 tahun yang lalu kayaknya. 2017. Lama juga. Nah, ini tuh... ini tuh jadi drama favorit aku gitu. Terus aku saranin ke semua orang yang lagi nonton drakor dan belum nonton ini. Gitu deh. Terus seneng aja 2020 up lagi. tentang lain ini. Rame banget gak sih? Tapi... Yes. Nggak tau apa gara-gara konten Twitter gue isinya banget. Kalian-kalian juga ya? Makanya isinya kayak gini semua. Betul itu sih nyatanya ya. Tapi gue juga sih kayak kalau... kenapa, Je? Nggak. Ya, jadi kalau misalkan di gue juga tiba-tiba, nggak tahu sih antara emang orang-orang Twitternya ramai aja, tapi kayak pas semenjak kuarantin tuh, kayak tiba-tiba pada ngomongin Reply kan. Dan sebenarnya gue dulu sempat nonton juga pas kayak tahun 2015-2016-nya tuh. Cuma kayak nontonnya tuh gak bener gitu loh. Kayak cuma asal numpang doang. Karena di TV. Nah, jadinya pas kemarin 2020 ini pada rame. Jadi kayak, oh my God, kayak harus nonton deh dari awal dengan serius. Terus jadinya gue nonton baru kemarin sih waktu bulan Mei gitu deh pokoknya. Ternyata seru banget. Iya, Kak. Kalau gue bisa mengasumsikan, kan di awal pandemik di Indonesia ya, di awal pandemik Indonesia tuh sekitar Maret itu tuh baru ongoingnya Februari-Maret lah, ongoingnya si Chloe kan, bener nggak? Iya, benar. Nah, ongoingnya Chloe nih, gue bukan ngikutin ongoing tapi pas kelar aja tuh si Chloe, ya. Gue nonton lah Chloe. Gue bukan yang baru juga ke K-drama, tapi gue mengasumsiin orang-orang yang baru nyemplung ke K-drama di zaman kuarantin ini, tuh orang nonton dulu Chloe nih flow-nya. Oh, K-drama kayak gini. Bener-bener. Chloe seru kan, gitu kan. Chloe-nya seru. Abis itu dia akhirnya mencari-cari lagi drama mana lagi. Tuh, akhirnya bisa dapet lah si Reply ini, misalkan. Nah, udah ke Reply ini, menurut gue Reply emang masih jauh lebih seru daripada Chloe. Dari ceritanya juga lebih kompleks kan. Dari situ mungkin orang-orang tuh lebih... gimana ya, lebih punya
lebih seneng sama penasaran ini gitu kayaknya ya. Gak tahu sendiri aja. Benar-benar. Dan yang gue lihat sebenarnya gini kayak si Reply 1988 ini dia tuh punya suatu penonton yang lu nonton seriesnya, abis lu nonton seriesnya gue tuh kayak pingin banget nge rekomendasiin series ini ke orang lain, ngerti gak sih? Bener, iya sih, bener. Masalahnya tiap abis nonton tuh gak bisa gak bilang kayak, woy lu harus nonton, gak ngomong sama orang. Bener. Menurut gue ini series ini series tuh bukan segmennya bukan cuman lu penonton K-drama, bukan, lu penonton series aja pokoknya. Mau series Iya, setuju. Lu bisa nonton ini karena ini bagus banget. Iya. Benar enggak? Iya, setuju. Gitu sih gue. Benar-benar. Iya. Iya, makanya dan menurut gue itu salah satu apa ya? Kekuatannya si series ini sih karena selain ceritanya yang bagus, dia tuh juga maksudnya dia bisa sukses ngeyakinin penontonnya buat ngerekomendasiin series ini ke orang lain gitu. Jadi kayak buat gue apa sih kalau di ini snowball aja, apa sih snowball itu? Iya, snowball effect. Ya, jadi kayak snowball effect gitu. Menurut gue ini salah satu kenapa pada akhirnya booming lagi di tahun 2020 setelah rilisnya di tahun 2015 gitu. Betul. Oke, jadi kira-kira kan tadi udah kebayang kan maksudnya kayak ini ada suatu fenomena lagi di tahun 2020. kayak sebenarnya emang menurut kalian kan tadi udah sempat di mention kan ceritanya bagus terus kayak ngena nih di hati, tapi sebenarnya apa sih yang sebenarnya tuh sudut pandang apa yang bisa sampai gimana ngomongnya apa hal dalam film ini yang menurut kalian itu bagus gitu, kayak kan tadi udah ngomong bagus tapi sebenarnya apanya sih yang bagus gitu, ada yang mau mungkin point out nih dari cerita mungkin kayak atau dari plot atau dari gimana? Jujur kalau menurut gue pribadi segala aspek bagus ya. Segala aspek tuh apa tuh, Je? Hah? Segalanya tuh apa tuh, Je? Cerita menurut gue gue lagi ngomong cerita tuh kompleks banget. Lu dari cerita anaknya, cerita keluarganya, cerita apalagi love life orang ini tuh bener-bener tersampaikan banget. Dan gue sukanya plotnya, oh ya plotnya juga keren gitu, kayak oh ya udah semua diceritain, semua tersampaikan ke si penontonnya, nggak ada yang oke gini tiba-tiba hilang nggak dijelasin lagi apa sih istilahnya ya, nggak kayak gitu gitu, cuman bener-bener ke si penontonnya tersampaikan menurut gue gitu. Terus dari apanya namanya, sinematografinya. Setuju. Keren sih. Gue suka banget sih sinematografi yang episode 1 kan dia ngebuka yang kayak pengenalan. Ya, itu menarik banget sih. Yang pengenalan yang pindah-pindah rumah gitu. Parah. Sama itu menurut gue terbaik sih. Ya, gimana aja? Sama yang nggak kalah keren itu tuh karakter development dari semuanya. Oh. Bener nggak? Karakter yang ada di Reply 88 itu benar-benar terceritakan, nggak ada yang tersudutkan kayak lu siapa anjir, nggak kayak gitu. Terus kerennya seluruh karakternya gue benar-benar suka. Bahkan menurut gue bahkan yang bukan pemeran utamanya pun yang kayak adik kakaknya gitu pun bisa tersampaikan juga gitu loh. Iya, setuju. Menurut gue di sini yang terhighlight itu bukan peran utamanya Dokson sama si siapa namanya Jungpal dan lain-lain, tapi peran utamanya itu bener-bener semuanya. Semuanya benar. Gitu. Jadi benar. Kerennya. Jadi kalau gue sum up kira-kira poin yang bisa kita bahas tuh ya pertama dari ceritanya nih, dari ceritanya, dari karakternya, dari sinematografinya. Terus juga tadi apa sih karakter developmentnya selama keseluruhannya gitu. Oke, jadi mungkin kita bahas satu-satu kali ya. Oke, jadi sebenarnya kalau dari ceritanya sendiri, menurut kalian tuh apa sih yang membuat ini tuh sebenarnya suatu hal yang sederhana tapi jadi kompleks? Gue rasanya karena kayak gitu, ceritanya tuh sebenarnya sederhana nih. Per episode tuh sederhana banget. Maksudnya kayak
selalu kesarian, tapi kayak kenapa bisa sekompleks itu nyampe di kita gitu. Mungkin ada yang mau berpendapat nih terkait cerita-cerita yang mungkin juga bisa. Oke, boleh Zumi. Kalau mau ngasih contoh konkret juga boleh nih. Kalau mau ngasih contoh konkretnya ceritanya yang diangkat nih, yang Zumi mau point out ceritanya, juga boleh. Jadi kayak contoh konkretnya apa gitu. Boleh. Oh, kalau menurut aku sih tadi, kenapa sebenarnya masalahnya itu kan simple ya, tapi mungkin karena relate banget sama kehidupan kita dan gak dibuat-buat, maksudnya kayak gak terlalu jauh dari kenyataan. Jadi mungkin kita bisa ngerasain itu di real life dan kayak, oh ya bener nih, sama kehidupan nyata bisa kita sering ngerasain atau apa kayak gitu. Sama yang kedua, mungkin si Reply 1988 itu ngebiarin si penontonnya untuk ngerasain apa yang ditunjukin gitu kan. Biasanya ada beberapa drama yang belum kita ngerasain, kayak baru aja mau nangis nih, mau sedih, tiba-tiba di-cut kayak gitu. Nah, kalau aku ngerasain 1988 itu ngebiarin si penontonnya untuk ngerasain dulu apa yang emang pengen dirasain sama penontonnya kayak gitu. Gue setuju. Benar. Okay. Nah, tapi ngerasainnya sendiri tuh yang kalau gue review balik tuh sebenarnya dalam satu episode lo bisa ngerasain yang kayak dari sedih, terus tiba-tiba abis itu ngakak dengar suara kambing. Suara kambing gak cocok banget sih. Suara kambing. Highlight. Suara kambing sih. Menarik banget sumpah penggunaan suara kambing dalam. Suara kambingnya masih dibawa ke acara lain. Oke. Ya jadi ya benar sih kayak yang bikin apa ceritanya bikin relatable sama kita. Terus mungkin yang gue lihat juga karena kita masih apa ya, masih seumuran juga kali ya sama si karakter-karakter itu, maksudnya kayak kita apalagi geng yang mudanya ya, geng anak-anak si Sang Mungdon ini benar-benar kayak mungkin mereka juga ada yang kayak SBMPTN dulu kan, macam-macam kayak itu kan SBMPTN satu hal yang kita lihat ya kan, benar-benar. Nah gitu, oke, berarti ada lagi nggak yang mau nambahin nih terkait cerita nih, kan banyak banget nih cerita yang bikin mungkin relate ke kalian juga. Apa aja sih yang boleh bahasan relate sebenarnya, apakah relate banget ke kisah kecil kalian atau maksudnya kisah, berarti itu kan SMA lah ya, kisah SMA orang-orang yang nonton, atau cuman ngerasa nyaman aja nontonnya gitu. Karena gue rasa tuh nggak ke semuanya relate, karena gue nggak punya temen di komplek, tapi gue ngerasa suka banget nonton film ini, gue nggak relate gitu sama kisahnya. Lu punya tetanggaan, lu punya temen gimana, gue nggak relate gitu, mau SD atau kapanpun. Cuman gue ngerasa gue nyaman karena gak tau kenapa, gue gak tahu tuh faktornya gimana, tapi bisa jadi kenapa kita... Emang suka sama orangnya aja, Jek. Oh, iya, bener sih. Bener sih, gak salah. Kasih lihat, Jek. Ini reply sih. Ya udah, alasan lagi itu mah. Nyaman nontonnya, guys. Okay. Tapi menarik tuh pertanyaan Bibi, lo kayak sebenarnya merasa relate atau benar kayak ya lo mungkin nyaman ngelihatnya, atau kayak ini tuh yang gue pingin lo sebenarnya, kayak ngerti gak sih, kayak ini tuh dambaan gue lo sepertinya kayak gini gitu. Kalau dari sudut pandang kalian gimana? Ngerasanya kayak gimana? Kalau dari gue pribadi sih, gue sama gitu kayak Buji. Bahkan gue kayak hidupnya nomaden gitu kan, dari kecil pindah-pindah gitu. Terus kayak nggak relate banget kan sebenarnya sama si cerita Reply ini, yang dia mereka berlima tumbuh kecil bareng-bareng sampai gede gitu kan. Emang yang nggak kayak gitu, cuman mungkin gue lebih bisa relate-nya ke hal-hal yang ceritanya bersifat kekeluargaan gitu, yang kayak gimana si keluarga ini bisa mengayomi anak-anaknya, si orang tua ini bisa nge-provide makanan buat anak-anaknya, yang kayak gitu-gitu. Mungkin gue lebih relate ke sana, dan kebetulan gue juga beradik dan berkakak. Nggak berkakak. Gue beradik. Iya, kebetulan gue beradik gitu kan. Terus kayak, anjir, mirip banget gitu. Kayak, mungkin lebih di sananya gitu sih. Gue setuju. Mungkin bukan cuman relate atau nyaman juga. Dan kayak lo relate di tadi keluarganya.
lebih ke lu ngelihatnya tuh realistis gitu loh, si keadaan kondisi yang ada di K-drama ini tuh realistis. Oh, kayak misalkan kondisi keluarganya sih. Iya. Kayak misalkan kondisi keluarga tuh mirip banget. Kondisi si Choi Tae tuh dia anak tunggal dengan kesibukan, ya udah, jadi dia kurang dekat sama ayahnya kayak gitu kan. Ayahnya juga kaku ke anaknya karena mungkin sama-sama apa ya, anaknya tunggal, terus jadi kita kayak punya kehidupan masing-masing, ngerti gak sih? Terus jadi kurang ekspresif juga. Ya, terus kayak kondisi ya, kurang ekspresif, bener. Kondisi keluarganya si Doksun tuh yang ada kakaknya yang nyebelin sama adenya yang yang kayak gitu, itu tuh banget gitu loh, yang kakaknya gak mau dinaku punya bajunya dia gitu misalkan. Itu bener-bener realistis, ya gak sih? Iya, iya. Iya, bener-bener. Terus ada lagi orang yang kalem kayak Sunwoo yang ya udah gitu kan. Berbeda. Urut ya, urut gitu kan. Yang penurut, yes ma'am, yes ma'am. Ya, udah. Yes ma'am ke ibu. Ya, aja kan ada yang bapak-bapak banget gitu kan. Kayak bapaknya Jung Pao. Ya, lucu banget kali ya. Ada tadi. Dibentuknya keren lah, maksudnya dari setiap karakternya gitu. Enggak, oh ini sama kayak si ini. Enggak gitu, bener-bener punya specialitynya. Enggak sih? Terus yang kayak itu, ibu-ibunya tuh satu sama lain benar-benar suka bareng-bareng gosip. Itu kayak realistis banget sama kehidupan kan. Kayak ibu-ibu tuh pasti suka ngumpul kayak gitu kan. Ngomongin hidup lah, anak, lalala. Jadi kayak deket gitu sama kehidupan kita. Ibunya ibu-ibunya pun gak relate kali ya sama, mungkin emak gue bukan emak-emak yang ngumpul di depan rumah petikin. Karena mereka being realistic aja gitu. Keadaannya di gang, bukan di yang urban district gitu. Ya, keren lah ini. Ibu-ibunya juga. Oh, sebenarnya berarti yang gue tarik tuh lebih ke apa ya? Si Reply 1988 ini dia tuh menyuguhkan banyak realitas gitu lah sebenarnya. Kayak sebenarnya yang lo mau pilih realitas yang mana nih, yang kira-kira mungkin relate sama lo, walaupun lo gak relate keseluruhan sama satu setnya nih, satu cerita secara umumnya, bener. Tapi lo bisa ngambil sedikit-sedikit, metik-metik mana nih yang kira-kira gue nyambung, mana yang kayak anjir gue pingin nih seperti ini gitu kan, lebih kesananya gitu kan berarti. Betul, jadi setuju banget. Gak maksain semuanya relate ke ceritanya, tapi kayak misalkan gue yang berapa bersaudara relate sama si Doksun misalkan. Ada gue yang nyebelin. Bener-bener. Misalkan aja guys. Nyebelin sih. Misalkan gue ada nyebelin, gue relate sama Doksun gitu. Misalkan siapa yang anak tunggal, oh gue relate ya sama Choi Tae gitu. Kayak relationship sama orang tuanya gak begitu dekat atau gimana gitu. Atau mungkin kakak adik gue relationship sama orang tua gue yang sama kayak Choi Tae gitu kan. Kayak beda-beda gitu. Ya udah silakan lo lebih relate sama yang mana gitu. Mau nambahin dikit? Boleh, Zumi. Nambahin. Aku setuju sama Kak Fed juga. Terutama karena aku punya kakak sama adik. Lebih ke ini sih, selain relate, juga kayak mikir, oh mungkin yang, kan dilihatin juga nih dari sudut kakaknya Doksun kayak gimana, dari adiknya kayak gimana, terus hubungan si kakaknya sama ayahnya kayak gimana. Terus aku kayak mikir aja, oh mungkin kakak sama adik aku juga ngerasain yang kayak gitu, dan lebih ke ningkatin empati juga sih, kayak mungkin yang aku rasain beda sama yang kakak aku sama adik aku rasain kayak gitu. Benar. Gue jadi penasaran sebenarnya, kayak kan tadi kita udah bahas nih, maksudnya realitasnya banyak gitu kan yang bisa kita pilih. Jadi ada nggak sih kayak kalau gue nonton suatu K-drama atau khususnya ini lah di 1988, kayak gue tuh cukup apa ya, memposisikan diri gue tuh sebagai suatu karakter, gue tuh kebayangnya gue jadi antara kalau enggak siapa tuh namanya? No, yang adanya self-declare. Gue self-declare nih. Jadi, gue No-O itu, gue campur sih di antara realitas si No-O ini, kalau enggak si Taeki
ini kalau gue ya, karena gue pengen aja deket Thierry. Satunya juga itu satu faktor, tapi faktor lainnya tuh sebenarnya karena apa ya, mungkin gue bisa ngeliat hubungan antara si Tech dan si orang si apa bokapnya ini kan kayak rada cacu-cacu gimana gitu kan, tapi sebenarnya kayak ya mereka semua tuh sebenarnya saling apa ya, saling support, saling sebenarnya bapaknya sayang banget kan sama anaknya, maksudnya kayak tapi kayak mereka tuh nggak pernah nyampein itu dari kata-kata atau dari apa, jadi kayak gue merasanya karena ya nggak tahu juga, mungkin gue juga banyak gue di keluarga gue juga cukup bokap gue juga sering kerja keluar kota dan lain-lain, jadi kayak gue merasanya ya emang bukan suatu hal yang kalau dari bokap gue bukan suatu hal yang kayak harus affectionnya tuh bukan yang kayak ditampilkan setiap saat, tapi gue tahu kalau affectionnya tuh ada kayak gitu, jadi kayak gue memposisikan diri gue tuh antara kalau ngeliat si Noel ini yang kayak dimanja banget sama bokapnya sama si Tech ini, jadi kayak ya di gabungan antara dua karakter itu. Kalau kalian nih ada nggak sih yang kayak benar-benar kalau lagi nonton itu memposisikan dirinya tuh sebagai suatu karakter ini nih gitu, ada nggak kayak, atau kayak pas lagi nonton karakter ini kayak gue merasanya anjir seru banget nih karakter karena nyambung banget sama gue gitu, ada gak? Ini lo minta semua orang self declare biar nggak lo sendirian ya, yuk. Jadi tadi kan kita udah sempat bahas tuh tadi kita di Planet DTN ini menyuguhkan banyak realitas nih. Kayak kalau gue sendiri pas lagi nonton, kayak gue merasanya bisa kayak memposisikan diri gue sebagai karakter. Gue selalu kebayangnya gue tuh sebagai Noel, kalau nggak sebagai Taikan. Kayak kalau gue ngerasanya tuh karena si Noel ini kayak anak bungsu, terus kayak dia selalu kayak dikasih bokapnya, kayak contohnya kayak dia dibeliin es krim atau semacam kayak gitu, dia kayak yang diperhatiin banget, tapi kadang juga gue merasa sebagai gue tuh sebagai kayak gitu, karena kadang juga gue ngerasanya bokap gue juga nggak yang segitunya ngasih perhatian yang kayak ditampilin banget-bangetan gitu, tapi kayak lebih ke affection-nya tuh ada, tapi ya lo bisa ngerasain aja gitu, tapi gak pernah yang kayak selalu physical banget gitu dikasih attention-nya. Jadi gue sih antara Noel sama Tech gitu ya, kayak kalau gue memposisikan diri. Kalau kalian ada gak sih karakter di Reply 1988 ini yang mungkin realitasnya menyentuh kalian nih, jadi kayak oh gue ngerasanya gue jadi karakter ini banget deh, kayak mungkin dari siapa nih mau mulai? Siapa guys? Mani, kita nih kayaknya udah nyebut-nyebut nih. Oh, oke. Jadi Mas Mario mau ganti headset. Sebenarnya gak ada yang mirip-mirip banget sih. Tapi kalau misalkan diandaikan ada tuh, mungkin kayak antara Sung Bora, karena dia anak pertama kan, terus cewek juga. Sama, atau enggak kayak Jungpal gitu, kayak ya mix. Sebenarnya Boranya tuh lebih karena ke anak pertama, terus kayak apa ya, kadang tuh merasa kayak nanggung banyak beban dan ekspektasi gitu kan, kayak anak pertama. Nah kalau dari sisi Jungpala tuh gara-gara mirip aja, kayak ya udah yang kayak mikir kehidupan tuh realistis gitu, maksudnya dari segi realistis kan Jungpal tuh orangnya kayak selalu yang realistis gitu kan, kayak misalkan kalau Hyeri tuh yang kayak suka konyol gitu-gitu kan. Nah, kalau misalkan Jungpa kan yang lebih kayak ya yang realistis aja lah kayak gitu kan. Paling gitu sih. Kalau aku kayak yang tadi aku sebutin di sebelumnya sih, lebih ke Dobson karena punya kakak sama adik pertama. Terus mungkin dari sifat-sifatnya mungkin lebih ekspresif dibandingkan, kan kakaknya lumayan pendiam kan hitungannya kalau di keluarganya. Lebih ekspresif, terus mungkin lebih ngaco lah kayaknya. Terus aku ngelihat kakak, mungkin karena kakakku juga dengan cewek, jadi kakakku cewek-cowok, ngelihat kakakku yang cewek, terus ngelihat hubungannya sama ayahnya si Dobson, ini mirip banget menurut aku. Terus yang tadi aku bilang kalau itu mungkin lebih ke oh ya udah lain kali lebih mikirin perasaan orang lain aja sih, kayak gitu. Kakak adik. Siapa lagi nih? Payat mungkin?
gue terakhir deh. Siapa ya? Kalau gue, kayak Sunu kali ya. Sebenarnya, kalau gue ngelihatnya kayak gue mengandaikan jadi Sunu tuh gara-gara kayak si Sunu ini istilahnya anak pertama kan, dan dia juga punya adik. Tapi di saat yang sama dia perlu jadi leader dan emang udah nggak tahu, gue ngeliatnya si Sunu ini sangat mandiri ya, kalau di film ini ya. Terus kayak nggak tahu, gue melihat diri dilibat gue melihat diri gue ya seperti itu aja ya, kayak boleh apa ya, gue tadi udah self declare ini baru self declare ya. Jadi gue seperti itu sih, dan di saat yang sama lu juga berusaha mengayomi adik-adik lu gitu, which sampai sekarang gue juga masih berusaha sih untuk melakukan itu. Cuman maksudnya kayak gue melihat si Sunu ini sebagai gue gitu, kalau memang misalnya mau diandaikan kayak gitu. Nah, kalau dari tadi kalian itu mungkin dari 1 sampai 2 orang gitu kan, persatuan 1 sama 2 orang. Gue merasa banyak banget nih. Oke, boleh jadi disebutin. Tegang. In different condition gue merasa kayak gini dan lain-lain. Kayak misalkan gue adalah anak bungsu yang dimana dimanjanya gue sebenarnya kayak Noel. Oke. Okay. Tapi in some condition, walaupun gue dimanja, gue enggak terlalu dekat sama bapak gue. Kondisinya kayak Bora. Kayak gitu. Kayak misalkan enggak deketnya yang kayak awkward dan hal. Terus tapi gue nyebelinnya kayak Dokson. Iya. Enggak tuh satu keluarga ada di gue gitu. Udah terima. Nah, terus kalau misalkan dari luar keluarga Dokson, mungkin gue kayak kakaknya Jungpal tuh, siapa namanya? Jungbong. Ya, tapi Jungbong. Gak terlalu lah, mungkin gue lebih ke keluarga Dokson gitu. Mungkin gue otak gue aja, guys. Kalau sama kayak Jungbong kenapa sih? Ih, gue kan bilang tadi sama kayak Jungbong otak gue. Oh, enggak denger. Sorry. Aku enggak denger juga, aku ketawa doang. Untung. Bentar ya, gue cabut bentar. Oh. Boleh lah, emaknya jumpa. Tiga emaknya tuh kayak gue gitu loh. Ada di lu. Iya, menarik sih, tapi mamanya punya 3 personality yang beda-beda juga kan ya? Iya. Hebat ya. Wow. Penulisnya hebat. Oh, sama di kondisi lain tuh gue kayak Choi Tech juga yang kayak, oh iya, gue ngerasain keberadaan keluarga gue kok. Maksudnya gak perlu yang, apa namanya, gak perlu affection yang, oh sayang sini-sini. Tapi gue udah merasakan, paham gak sih? Jadi udah gak usah, gak perlu lagi gitu. Ya udah, kayak banyak karakter di dalam diri gue intinya. Oke, berarti kira ya itu kan, berarti itu salah satu bukti konkret lah kenapa si drama ini jadi apa ya, jadi melekat banget lah di kita gitu. Nah, selanjutnya selain dari karakter kan kita udah bahas tadi tuh banyak banget yang kita relate. Sebenarnya selain karakter secara individunya tuh ada salah satu dinamika juga nih yang seru di drama ini, yaitu dinamika antar anak muda dan orang tuanya. Kayak sudut pandangnya tuh selalu beda gitu kan. Dalam membaca situasi, dalam melihat permasalahan, kayak gitu selalu beda. Nah, kalian ada bukti-bukti konkret gak tuh yang mensupport pernyataan gue tadi tuh? Coba ada gak? Boleh. Boleh. Ada susu mau masuk. Oh, ada susu mau masuk. Okay. Susu orang apa susu gimana sih? Gomel. Alfian. Oke, hello. Halo. Halo, susu. Assalamualaikum.